Saudara, sebuah ambulans dihalangi mobil pribadi yang memutar balik di kota Depok, Jawa Barat. Polisi tengah menyelidiki kasus ini dan telah mengantongi identitas pemilik mobil pribadi itu. Terlihat ambulans yang sedang mengantar pasien terhalang oleh mobil berwarna hitam yang sedang putar balik, sehingga menghalangi ambulans. Bukannya segera putar balik, sang sopir mobil hitam ini malah turun ke jalan dan justru menegur sopir ambulans. Polisi menyebut sudah mengantongi identitas pemilik mobil dan akan melakukan pemeriksaan serta pengecekan keabsahan surat-surat mobil. Jika terbukti melanggar, akan dikenakan tilang. Kronologinya, ada kendaraan yang berputar kemudian menghalangi ambulan yang informasinya mengaku membawa pasien yang sedang sakit. Namun kita sedang melakukan penyelidikan untuk mengkonfirmasi apakah betul ambulans tersebut membawa pasien yang sedang sakit, dan kita juga mengecek identitas pengendara atau pemilik kendaraan tersebut, dan sudah kami kantongi identitasnya.